Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud melihat penjualan parsel di sejumlah toko retail menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain untuk memastikan tidak ada makanan kemasan yang menjadi parsel, juga untuk memastikan pengusaha retail untuk memperhatikan masa berlaku barang jualannya. Hasil dari peninjauan ini tidak ditemukan ada makanan yang kedaluwarsa. Masih lagi kita berharap kegiatan kita bersama Forkopimda ini ya tentunya menjaga konsumsi masyarakat untuk layak bahan makanan untuk dikonsumsi. Ya terima kasih dukungan pada semua ya, termasuk pasar swalaya, termasuk supermarket yang kita lihat ya kita imbau lah. Pokoknya ada temuan tadi semuanya bisa mengetahui kondisi dagangannya ya, kita berharap betul-betul apa yang didagangkan itu tergantung niat mereka aja. Ada temuan Pak? Memang ya. Ada temuan sampai Pak. Sekarang tidak ada temuan. Roti-rotian apa? Kalau roti tadi jelas dia sudah menyampaikan itu masih berlaku sampai bulan 6. Ini kan baru bulan 5. 5. Eh bulan 4 lah Pak. Akhir bulan 4. Jadi tidak ada bulan 4. Tidak ada kadaluarsa tadi Pak ya? Ya, tidak ada kita ketemukan barang kadaluarsa. Wali Kota Balikpapan juga meminta ke warga untuk teliti sebelum membeli barang kemasan. Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.